Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu, maratibul ilmi khamsun. Al-ula as-sumtu, wasaniyah al-istima'u, wasalisah al-hifzu, warabi'ah al-amalu, walkhamisah nashrul ilmi. Wahazal ilm alladhi yantafi'u bihi sahibuhu wa yantafi'un nasu bihi wa man ya'lam wa qalbuhu multabasun bi syai'in minal adnas sayasri zalika ilal akhirin anhu. Nas'alullaha salamah. Wal ilmu yahtifu bil amal, fa innahu ajabahu wa illa irtahal. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf mengatakan, maratibul ilmi khamsun, tingkatan ilmu orang-orang salaf ada lima. Yang pertama, as-sumtu, diem. Wasaniya al-istima'u, yang kedua mendengarkan. Wasalisa al-hifzu, yang ketiga banyak hafalan. Yang nomor empat al-amalu, beramal. Yang kelima nasrul ilmi, menyebarkan ilmu itu sendiri. Maka ilmu yang diambil manfaat oleh pemiliknya dan juga bisa memberi manfaat orang banyak adalah ilmu yang luar biasa. Akan tetapi sebaliknya, waman ya'lam wa qalbu multabasun bi syai'in mil adnas, barang siapa berilmu akan tetapi hatinya terkontaminasi dengan kotoran-kotoran, dengan dosa-dosa, sayasri zalika ilal akhizina anhu. Nas'alullaha ta'ala as-salamah. Semoga Allah melindungi kita, menjaga kita, menyelamatkan kita dari semuanya itu. Orang yang berilmu tapi hatinya banyak dosa, banyak kotor, dikotori oleh dosa-dosa, maka ilmu itu sendiri yang karena dosa itu dia akan mendapat kegelapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kuncinya hanya dengan amal. Apabila amalnya kuat, maka ilmu itu akan menancap. Akan tetapi kalau tidak dengan amal, maka ilmunya akan sirna. Watariku aslafina al-amal wal-amal, walaysa indahum takallufun fi tarikil wusul ilal barril wasul. Tariqah salaf kita ini adalah berilmu dan beramal menjadi satu paket. Tidak ada ajaran mereka yang memaksa agar mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Kalqiyami ala rijlin wahidah aurabti nafsihi bal ya'maluna bila takallufin. Walamma amilu a'tahumullahu ta'ala ilma ma lam ya'lamu. Mereka bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dengan paksaan, tidak dengan sholat, dengan
berdiri memakai satu kaki, bukan mengikat dirinya dengan tirakat yang berat. Tidak, bal ya'maluna bila takalluf, karena mereka ini ilmu dengan amalnya bebarengan. Mereka diberi oleh Allah ilmu-ilmu yang mereka belum ketahui sebelumnya. Itulah yang bernama ilmu al-ladunni. Kama qala Allah ta'ala wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Persis dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kami mengajarkan ilmu-ilmu lain daripada yang lain langsung dari kami. Wal ilmu ladunni laisa yujadu fi ilmi salam wal ijara wan nahwi wal bayan wa nahwi dhalik faqat, wa innama huwa ilmun ghaibiyun laisa fi sutur bal minal azizil ghafur ilas sudur mislu ilmi sayyidina al-fakir muqaddam alladhi awsalahu ilal ijtima'i binabiyillahi Hud alaihi salatu wassalam yakozotan fakana idha lam yazurhu sayyiduna al-fakir ya'ti nabiyullahi Hud ilaihi wa yakululuh ya syekh illam tazurna zurnaka. Para salafuna kita terdahulu mengatakan ilmu laduni itu tidak seperti ilmu assalam bab pesan wal ijaroh bab persewaan nahu sorof bayan, bukan seperti itu ilmu bisa dicari. Wa innama huwa ilmun ghaibiyun laisa fis-sutur. Ilmu laduni adalah ilmu gaib, ilmu yang langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dicatat dalam buku. Bal minal azizil ghafur ilas sudur adalah ilmu langsung dari Allah, ditancapkan di dadanya orang-orang yang berilmu dan yang beramal tersebut. Contohnya apa? Dulu kita punya kakek namanya As-Sayyid Al-Faqihil Muqaddam. Beliau bisa bertemu langsung dengan Nabiullah Nabi Hud alaihi salatu wassalam yakozotan, dengan jelas, dengan tanpa di matanya. Fakana idza lam yazurhu, maka ketika Al-Faqih Al-Muqaddam tidak berziarah ke Nabiullah, makomnya Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, apa Nabi Hud mengatakan? Idza lam ya syekh illam tazurna zurnak illam tazurna zurnak. Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam, kalau kamu tidak berziarah ke tempatku, saya akan ziarah ke rumah kamu. Inilah cerita Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Summal Muqaddam Waliyullah.